Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, sangat bersuka cita. Kita sangat bersyukur di pagi hari ini kita dapat bertemu. Kita dapat bersama-sama untuk menaikkan pujian kita. Kita mau kebaktian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi kita sangat bahagia karena pada pagi hari ini ulang tahun gereja kita yang ke-7. Luar biasa. Semoga kita bisa diberkati, kita dapat bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Puji dan puja patut kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat ilahinya membuat kita secara khusus perjalanan Gereja Baptis Indonesia GBC Cabang Taman Safari Indonesia sampai hari ini boleh terus kokoh berdiri oleh karena kemurahan Tuhan. Memang banyak tantangan seperti himne yang diciptakan oleh hambanya, tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa, proses demi proses. Terima kasih atas pelaku-pelaku sejarah yang boleh membuat gereja ini terus semakin bertumbuh.
Diakon Sustanto, terima kasih. Sampaikan kepada GBC Induk, Pendeta Edwin, bersama dengan Pak Tony Buyani yang mengawali di tempat ini, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, hamba-hamba Tuhan yang juga boleh melayani bersama-sama di dalam proses pertumbuhan. Ada Pendeta Muda Tinus yang sekarang di Palembang. Puji dan syukur kita kepada Tuhan. Ada Pendeta Muda Thomas, ada Pendeta Heru Sudrajat yang hari ini juga mau hadir tapi saya belum melihat kehadirannya. Dan juga pasti tentunya sahabat-sahabat sekalian yang ada di tempat ini, baik dari BBD Jabatara maupun juga secara khusus untuk umat baptis dari Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kembali kami mengucapkan terima kasih. Rasanya memang inilah yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Hal yang luar biasa. Terima kasih pula atas empati, perhatian, simpati, pemberian kenang-kenangan hadiah buat kita di ulang tahun yang ke-7. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza bersama dengan keluarga yang sudah memberikan persembahan cake, ya, kue, buat kita bersama-sama. Terima kasih juga kepada Bapak Julius yang juga memberikan, kalau saudara nanti keluar, ada tempat untuk bisa foto booth, bersyukur. Dan masih banyak lainnya, teman-teman tim yang begitu kompak yang boleh bersama-sama dengan kami untuk mensukseskan pelayanan kita secara khusus dalam ulang tahun gereja kita. Sekali lagi terima kasih, biarlah kembali segala puja dan puji kita boleh panjatkan kepada Tuhan. Pastor Roni, thank you. Hanya bisanya thank you, Pak. Terima kasih atas perhatiannya yang juga boleh menolong kita. Pak GM, Pak Emeraldo, terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman semua yang lainnya. Terima kasih juga dengan tim paduan suara dari Christ Center Community. Puji nama Tuhan. Boleh berdiri supaya kami bisa mengenal semua tim, ya, dari Pendeta Teddy. Terima kasih. Tuhan memberkati dan menolong kita. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Sekali lagi biarlah kita boleh bersuka cita bersama-sama, berbangga bersama-sama karena Tuhan berkarya. Bukan saja bagi Gereja Baptis Indonesia, GBC, Cabang Taman Safari Indonesia, tetapi juga biarlah semuanya untuk bagi hormat kemuliaan, bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Tema kita pada minggu ini adalah kuat dalam panggilan. Seperti dalam firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Mari jemaat dari kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau mengangkat pujian kita untuk memuliakan nama Tuhan kita. Pelindung, pelindung.
Kita mau saat teduh sebentar. Seperti dalam firman-Nya di Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh kebangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berfirman di dalam Yudas pasal 1 ayat 24 sampai 25, saya akan bacakan sedikit Tuhan sama-sama. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan bagi Dia adalah kemuliaan kebesaran, kekuatan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan karena perintah untuk menjadikan segala bangsa murid. Waktu kita lalu, beberapa orang sepakat untuk memulai pekerjaan Tuhan ini. Setelah sebelumnya bertahun-tahun ada pekerjaan Tuhan yang dimulai berbakat. Kami mengucap syukur untuk setiap individu, setiap hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa di tempat ini, untuk memuridkan, untuk mengembangkan gereja ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bahwa pagi hari ini kami dapat melihat kasih, kemurahan di dalam kehidupan gereja kami. Kami ingin berdoa Tuhan Yesus supaya ibadah pada pagi hari ini hanya berpusat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami. Kami berdoa Tuhan supaya segala sesuatu yang kami lakukan, baik puji-pujian, pemberitaan firman, kesaksian, apapun itu Tuhan Yesus, akan memuliakan nama-Mu. Dan apa berdoa Tuhan Yesus, mungkin pagi hari ini ada yang duduk di dalam ruangan ini dan belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka diundang, mereka datang karena rutinitas. Apa berdoa ketika mereka mendengarkan firman Tuhan melalui puji-pujian, melalui renungan-renungan pada pagi hari ini, mereka akan menemukan jawaban dalam kehidupan mereka, yaitu keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin pujian, worship leader, musisi, semua yang terlibat. Engkau yang berkati pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami, Allah kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami. Kami berdoa dan berdoa syukur. Amin. Puji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Mars Taman Safari Indonesia, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu persembahan pujian Mars Taman Safari dari paduan suara Taman Safari Indonesia. Bersama Tuhan.
memberikan sambutan dari Diakonus Sutanto dari JBC Indo. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ah, itu baru mantap. Makan tabungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, serta bapak-bapak semuanya, hamba Tuhan, dan juga mungkin ada pengurus dari BPD maupun dari BPN, dan juga di hadapan semua sidang jemaat JBC di Taman Safari ini, serta para tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami. Senang rasanya kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, dan tentunya penuh dengan puji syukur kehadirat Tuhan atas kasih dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama, menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam suatu persekutuan yang penuh sukacita, penuh bahagia atas pertolongan Tuhan. Kita JBC Taman Safari ini boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-7. Walaupun dalam situasi, dalam kondisi pandemi, mungkin ini tidak membuat kita nyaman. Kita ada gangguan-gangguan. Waktu masuk Taman Safari harus dites suhunya. Kita harus cuci tangan segala macam. Tapi karena hanya kasih karunia Tuhan saja kita boleh berkumpul bersama-sama. Gereja ini dimulai 7 tahun yang lalu. Ada salah satu pribadi yang dulu ikut datang di tempat ini dan membawa bendera, menancapkan bendera JBC di panggung ini. Ibu Dita. Anak kalau umur 7 tahun itu biasanya sudah mulai masuk sekolah, mulai senang bermain, mulai senang belajar, dan mulai giat-giatnya, energiknya, dan segala macam keinginannya terpampang di dalam angan-angannya. Demikian juga JBC di umur yang ke-7 ini. Kalau kita ingat waktu dimulai, kehadirannya sedikit. Kebaktian minggu itu di bawah 15 orang. Pernah kebaktian hanya 9 orang. Kami dari Jakarta 4, ditambah pemain musik 2, ditambah Bu Yani, ditambah Opi dan Maria. Waktu itu Pak Tony enggak hadir. Hanya 9 orang. Berjalan sekian lama, tapi tidak menyangka saya. Kalau saat ini begitu banyak orang yang datang, begitu banyak orang yang dimenangkan melalui pelayanan di Taman Safari ini. Uh,
Saya berpikir gereja ini sudah siap mandiri. Amin. Pasti bakal mandiri, paling enggak tahun depan. Luar biasa. Sudah 7 tahun kita lalui, pasti banyak pengalaman. Suka duka kita lalui. Tapi ternyata rencana dan kehendak Tuhan itu tidak dapat dibendung dengan kuasa apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harapan kami TSI ini, JBC TSI ini nanti akan mengembangkan sayapnya, membuka cabang-cabang, tempat-tempat pelayanan baru, menjangkau jiwa-jiwa baru, menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita semakin semangat, semakin maju. Jangan takut, jangan pernah menyerah, tetapi tetap giat, tetap setia, tetap takwa. Takut istri itu, biar tidak tegang. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan yang dikasihi Tuhan, gembala sidang induk tidak bisa hadir bersama-sama karena ada pelayanan di Bintaro, dan juga perancang jemaat induk titip salam dan juga menyampaikan selamat ulang tahun bagi jemaat Taman Sapari ini. Kami secara pribadi, secara keluarga, dan sebagai panitia PI dan mewakili induk menyampaikan selamat ulang tahun yang ketujuh bagi jemaat JBC di Taman Sapari ini. Maju terus, giat terus. Jangan lupa kita akan kuat dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Diakon Sutanto. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan kuat dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengarkan pujian istimewa dari Taman Safari Indonesia. Selamat pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini? Kurang semangat. Ada sukacita? Oke, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita yang tercinta. Untuk ulang tahun yang ke-7, semoga terus melebarkan sayapnya, semoga terus semakin bertumbuh dalam imannya, dan semoga terus bersandar kepada Tuhan. Kita akan memberikan sebuah pujian. Semoga pujian ini dapat menguatkan kita untuk terus setia melayani Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. How great is our God. Our God, and all will see how great, how great.
is our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And then all will see how great, how great is our God. Never bow for names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Never bow for names. Never bow for names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Worth is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk gereja kita. Ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru. Bagaikan raja wali, aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku
Shalom. Selamat hari jadi yang ketujuh Jakarta Baptist Community cabang di Taman Safari Indonesia. Biarlah kita bersama-sama boleh berakar di dalam kasih karunia Yesus Kristus yang menebus, yang membenarkan, yang memberi pengharapan dan anugerah terbesar dalam hidup kita, hidup bersama-sama dengan Allah. Saudaraku, ada sebuah pohon yang ditebang habis rata dengan tanah. Tetapi tidak lama kemudian muncul tunas baru dari batang itu. Dan terus batang itu semakin hari semakin besar, tumbuh daun-daun dan kembali menjulang. Mengapa demikian? Karena pohon itu masih memiliki akar yang kuat. Demikian saudara dan saya, ketika kita bergereja di atas dasar yang benar, yaitu di atas dasar kasih karunia di dalam Kristus, saudara dan saya, kita akan tetap kuat dan semakin kuat karena kita mendasari di atas dasar yang benar. Selamat bergereja, tetap didasari atas karena anugerah Allah yang terbesar di dalam Yesus, yang sudah menebus dosa-dosa kita, yang sudah membenarkan kita, yang sudah memberikan pengharapan kepada kita, yang sudah memberikan satu jaminan yang pasti tidak mampu direbut oleh siapapun juga, yaitu bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa. Selamat dan terus berjaya, terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat 2 Timotius pasal 2, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk tetap kuat karena banyak sekali tugas yang harus dia pikul sebagai hamba Tuhan. Tapi saya kira ini menjadi tugas kita semua sebagai orang-orang yang dihimpun Tuhan dalam sebuah gereja, supaya kita semua tetap kuat dalam melakukan tugas pelayanan kita. Saya yakin semua jemaat Jakarta Community TSI akan terus kuat, apalagi ketika merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun JBC TSI, Tuhan berkati, tetap giat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, saya akan membacakan satu ayat daripada firman Tuhan yang tercantum di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan berkata, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Rasul Paulus digerakkan oleh Roh Tuhan yang Maha Kuasa mengingatkan setiap pengikut Kristus bahwa kita adalah dipanggil menjadi seorang yang kuat, bukan menjadi seorang yang lemah dan loyo. Karena Tuhan mau memakai kita menjadi anak-anak-Nya yang kuat, yang menjadi berkat bagi setiap orang yang sudah percaya ataupun yang belum percaya. Di dalam ayat yang pertama sampai ke enam, Rasul Paulus mengumpamakan dua. Yang pertama adalah sebagai seorang tentara, perwira, seorang militer yang kuat, yang mampu untuk perang dan untuk menyerang, untuk mendapatkan kemenangan yang mutlak. Yang kedua, perumpamaan sebagai pak petani yang bercocok tanam dengan jerih payah untuk menerima tuaian yang lebat, yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Maka tatkala kita memperingati HUT yang ketujuh daripada Gereja Baptis Taman Safari Indonesia, kiranya Tuhan memberkati gerejanya dan memakai kita semua menjadi tentara-tentara yang kuat, pak petani yang jerih payah untuk dipakai di dalam tangan Tuhan menjadi alat yang ampuh untuk memperluaskan kerajaan Tuhan dan untuk membangun gerejanya. Kiranya Tuhan memberkati kita setiapkah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengatakan, amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 Gereja Baptis Indonesia Cabang GBC di Taman Safari.
tetap fokus pada visi yang diberikan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus dan menjadi jemaat yang misioner. Doa dan harapan kami, gereja akan bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar, membuka cabang di mana-mana, dan menjadi berkat bagi sesama. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom gereja Tuhan yang diberkati. Saya berharap bahwa semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan di hari yang luar biasa ini saya mengucapkan selamat berulang tahun yang ketujuh untuk GBI JBC Cabang Taman Safari Indonesia. Doa dan harapan saya bahwa gereja ini tetap kuat di dalam Tuhan seperti tema yang akan diangkat. Dan saya juga berharap bahwa semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin banyak jiwa yang boleh mengenal kasih Kristus. Dan ada banyak jiwa juga yang boleh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sekali lagi selamat berulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, nama saya Pendeta Muda Thomas Ekosta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Baptis Indonesia di Taman Safari, GBC Cabang Pulau Mas, Gembala Sidan, Bapak Pendeta Irwanto, Bu Yani, Pak Tony, dan seluruh karyawan TSI. Kiranya terus teguh, kuat, kokoh, maju di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan harapan dan doa menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya beserta dengan keluarga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 kepada GBC TSI. Harapan saya GBC TSI menjadi gereja yang kuat di dalam Tuhan. Mengingat ada banyak tantangan yang harus dihadapi, maka tidak ada kata lain selain hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi antara anggota, hubungan pribadi antara jemaat dengan gembala sidang. Dan bila itu mampu dilaksanakan, saya percaya GBC TSI akan menjadi gereja yang berkembang dan maju. Terpujilah nama Tuhan. Selamat ulang tahun GBC TSI. Selamat ulang tahun gerejaku yang aku kasihi. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami dari Christ Center Community mengucapkan terima kasih kalau kami boleh sama-sama diundang untuk memberikan pujian istimewa. Kerinduan kami dari pujian yang kami bawakan, pujiannya adalah When I Look Into Your Holiness, dan lagu kedua ada Revival. Kami rindu mengucapkan juga selamat ulang tahun buat Gereja Baptis Indonesia GBC Taman Safari. Biar lagu dan pujian ini boleh menguatkan hati kita untuk ada api penginjilan yang membara dalam hati kita. Semoga kebangunan rohani, dan aku percaya kuasa dan lawatan Tuhan akan terjadi di gereja ini dan melalui gereja ini. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Thank you.
that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason yeah.
chosen young and precious. This is our Almighty God. Wonderful, strong and strong. Jesus, Jesus. Saudara-saudara, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia GBC Cabang Taman Safari yang berbahagia. Hari ini hari yang penuh pengharapan bagi kita semua, sebab kita berdiri di sini, berkumpul di sini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Agung Gereja, yang menghidupi gerejanya sepanjang masa sampai gerejanya diangkat ke surga. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mendukung tema kita diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hei anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hei anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, bagi kita semua, Allah telah menyediakan kepada kita kuat kuasa yang luar biasa. Kuat kuasa Allah diberikan kepada kita dalam kuasa Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kepada kita semua, sebab itu, hei anak-anakku yang kukasih, oleh karena kasih karunia Allah, kita menjadi kuat di dalam Yesus Kristus. Jadilah kuat oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kekuatan yang melimpah-limpah, yang bekerja terus-menerus di dalam kehidupan kita, disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita semuanya. Jikalau kita ingin membawa gereja kita ini ke masa depan yang gemilang, yang bertumbuh, yang berkembang, yang mampu mengatasi segala kesulitan
dan juga persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Maka sumber kekuatan itu datangnya dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Allah yang disediakan bagi kita sangat amat cukup oleh karena Allah menyediakan kekuatannya, kuasanya bagi dan untuk kita yang tidak terbatas. Kata kuasa di sini, semakin kita dinamis bekerja, berkarya baginya, maka kuasanya semakin besar membahana untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, termasuk persoalan-persoalan kegerejaan, persoalan-persoalan di dalam hubungan kita satu sama lain. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita semua. Oleh karena itu anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Selama kita berada di dalam Kristus Yesus, selama kita tetap di dalam Kristus Yesus, hidup sesuai dengan kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita melalui firman-Nya, maka kita akan selalu dibawa untuk menikmati dan mengalami mukjizat-Nya yang ajaib. Yohanes mengutip satu pernyataan Yesus Kristus yang sangat tegas untuk kita semuanya, supaya gereja ini selalu diberkati dengan berkat yang tiada terkira, yaitu, jikalau kamu tetap di dalam Aku, di dalam Kristus, dan firman-Ku tetap di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Bapa akan mengabulkan. Jadilah kuat di dalam Kristus Yesus, menyatu dengan Kristus, menyatu dengan firman-Nya, maka kita semua akan diberkati dengan unlimited blessing, berkat yang tiada terbatas. Selamat ulang tahun yang ke-7. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Oh, pagi ini saya dikerjain Pak Tony untuk hiking dari bawah sampai ke Curug Jaksa ini. Indah sekali. Beliau tiap hari naik, jadi nggak ada masalah. Sementara saya yang jauh lebih muda, setengah mati juga naik ke sini. Jadi sampai sini saya udah nggak kuat lagi, saya udah nggak mampu lagi, saya udah nyerah nggak kuat lagi. Tetapi sampai di sini segala sesuatunya indah dan luar biasa. Saya ingat akan satu ayat yang diberikan oleh Pak Irwanto kepada saya, yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kenapa ada kata sebab itu di dalam bagian ini? Kalau Anda mundur sedikit ke 2 Timotius pasal 1, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Timotius di situ. Paulus juga menghadapi masalah dan diberikan beberapa masalah. Dan setelah berbicara mengenai masalah, konflik, dan lain sebagainya, kemudian Paulus memulai ayat ini dengan kata sebab itu. Sebab itu apa? Jadilah kuat. Sebab itu apa? Sebab itu untuk menghadapi masalah tadi, kamu harus kuat. Nah, kata kuat di dalam bahasa aslinya adalah kata yang bentuknya pasif. Artinya apa? Artinya kamu dikuatkan, jadilah dikuatkan. Bukan Timotiusnya yang kuat dengan dirinya sendiri, tetapi Timotius diberikan kekuatan oleh Tuhan. Oleh apa dikatakan? Oleh kasih karunia, grace, charis, kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi dia yang berkata kepada kita saat ini ketika kita merayakan ulang tahun ke-7 Gereja Taman Safari, saya ingin mengingatkan Anda bahwa segala sesuatu yang Anda hadapi, pergumulan pribadi, pergumulan konflik dengan rekan kerja, pergumulan masalah di dalam keluarga, atau bahkan krisis COVID, pandemik seperti ini, semuanya itu dapat kita lakukan ketika kita memberikan diri kita dikuatkan. Kita dikuatkan oleh apa? Oleh firman Tuhan, oleh doa kita setiap hari. Dan oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah untuk tetap terus bergantung kepada firman Tuhan seperti yang dilakukan, dituliskan oleh Paulus di dalam ayat kedua, ayat ketiga, dan lain sebagainya. Jadi dorongan saya pada saat ini adalah untuk Anda sungguh-sungguh memberikan diri Anda dikuatkan, bukan dengan makanan jasmani, bukan dengan pergi ke orang pintar, pergi cari ini dan lain sebagainya, tetapi Anda balik lagi, back to the Bible, membaca firman Tuhan, berkata kepada Roh Kudus, kuatkan aku merasa tidak mampu lagi dalam situasi seperti ini, di dalam kasih karunia, anugerah adalah segala sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan saja kita terima, dan dikatakan di dalam Kristus Yesus.
Saya berdoa hidup Anda adalah hidup yang terus-menerus dikuatkan di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, karena Anda harus keluar berhasil sebagai pemenang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia GBC Cabang Taman Safari Indah. Kiranya tahun ke-7, tahun ke-8, 9, dan seterusnya Anda lebih kuat lagi di dalam anugerah Kristus Yesus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita sadar, kita tahu bahwa setiap perjalanan kehidupan itu ada lika-likunya. Ada persoalan, pergumulan, tantangan yang harus dilewati. Sama halnya ketika kita bersama-sama ada di dalam kehidupan bergereja. 7 tahun adalah waktu yang pasti bukan hanya singkat, tetapi penuh dengan makna, penuh dengan perjalanan hidup. Gereja Baptis Indonesia Taman Safari sungguh-sungguh merasakan berkat dalam sebuah perjuangan bersama dengan Tuhan. Mungkin ada dalam sebuah kelelahan, mungkin ada dalam sebuah keputusasaan, bahkan juga ada dalam kondisi penuh dengan tekanan dan tantangan. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan menyatakan rencana yang begitu indah, sehingga kita perlu sadar bahwa dalam kondisi seperti ini, maka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1, "Hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan." Artinya sudah sekalian, walaupun penuh dengan tantangan, persoalan, ketika kita ingin maju, bertumbuh, dan berkembang, yakinlah ketika kita bersama-sama ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan bisa melewati setiap tantangan dalam kehidupan pelayanan. Oleh karena itu, saudara sekalian, di ulang tahun yang ke-7 ini, biarlah kita boleh bersama-sama bersandar, kita terus ada di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga bersama-sama dalam kebersamaan, dalam kesatuan, kita bersama-sama maju terus untuk memancarkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang terus menyebar. Nama yang terbaik dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang boleh tersebar di seluruh jagat raya, termasuk di area Taman Safari Indonesia, Cisarua, bahkan juga Bogor. Terpujilah nama Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Rasa syukur kita karena Dia adalah Allah. Kita tetap kuat karena kita ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Maju terus, pantang mundur untuk Gereja Baptis Indonesia GBC Taman Safari Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya. Bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Sekarang mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita memberi rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah yang lebih dulu memberikan kasih setianya yang luar biasa kepada kita. Dan kita mengangkat satu pujian kita, "Kami datang untuk penuhi panggilan-Mu Tuhan." Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Datang penuhi panggilan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan.
saat kita bangkit berdiri, kita mau ngangkat pujian ini, kita mau bilang, kami datang penuh iman Tuhan. Panggilanku Tuhan, dengan apa yang dapat kami dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang luar biasa yang masih dapat kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Bapak karena di hari ini tepat gereja kami berulang tahun yang ke-7. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan selama 7 tahun ini. Dan Bapak kami pun sudah mengumpulkan persembahan kami, ucapan syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, berkatilah persembahan kami ini agar berguna bagi untuk memuliakan nama Tuhan saja, berguna untuk gerejamu saja Bapa. Inilah kami setiap umatmu Tuhan Yesus, pakailah sesuai kehendak Tuhan, sesuai rencana Tuhan. Inilah kami Bapa, utuslah kami. Haleluya, amin. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Bapa Tony Sumampal. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Shalom, saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada minggu pagi ini, tadinya saya sudah mempersiapkan sambutan yang panjang sekali, tapi saya sedikit kecewa. Waktunya dikasih sudah mendekati terakhir, sudah semua ngantuk. Kedua dikasih hanya 5 menit, jadi bayangkan kepada senior citizen orang tua disuruh sambutan 5 menit oleh Bapak Pendeta kita, luar biasa. Jadi catatan saya tidak bawa, mohon maaf kalau saya sudah lupa, karena 3 hal yang paling penting untuk mengundang senior citizen orang tua untuk sambutan. 3 hal. 1 hal adalah orang tua cepat lupa. Kedua dan ketiga saya tidak bawa, jadi lupa semua. Tapi cukup bahagia bisa bersama-sama kita melalui 7 tahun JBC Taman Safari ini, luar biasa yang kita hadapi. Bapak Pendeta Heru ngalami sendiri, diombang-ambing, kita tetap hidup. Tadi yang disampaikan DKN, apa ya DKN ya?
Pak Sutanto. DKN apa? DKN Sutanto. DKN artinya apa sih? Diakon, oh ya, diakon. Itu lupa saya. Jadi disampaikan Pak Sutanto itu, karena tidak ada saya, jadi 7 orang, Mbak. Kalau saya datang, nggak berani, nggak datang orang-orang datang. Takut dipotong gajinya. Tadi saya terpikir, kalau lain kali persembahan, biar saya yang ngedarin aja. Jadi saya hitung satu-satunya memberikan berapa gitu. Pasti double. Kalau gitu, memang sejak dulu saya seorang pelawak, jadi harus akui, jadi terbiasaan melawak itu sudah biasa di sirkus. Jadi sekali lagi kami sangat bahagia pada minggu pagi ini kita dapat merayakan ulang tahun yang ke-7 untuk JBC Taman Safari Indonesia. Nah, perlu juga kami sampaikan setelah 7 tahun kita dibawa JBC, singkatan apa ya, Jakarta Baptist Community, sampai saat ini. Terima kasih Pak Diakon Sutanto yang telah mendukung dalam segala hal, termasuk persiapan hamba Tuhan yang untuk memimpin di JBC cabang Taman Safari ini. Luar biasa, setelah 7 tahun ini kita menjadi besar, dan mulai besar, dan akan menjadi besar, kami yakin, dan Tuhan selalu memberkati kita, dan saya juga percaya itu, apa yang kita lakukan di Taman Safari ini menjadi satu hal yang luar biasa di mata Tuhan. Saya mengingat sirkus dari kecil menjadi besar karena juga ada berkat Tuhan di situ dan keinginan Tuhan. Kita lakukan, kita laksanakan sesuai keinginan Tuhan. Jadi kami yakin JBC ini yang nantinya pada hari ini kita akan sedikit merubah namanya, tidak JBC lagi. Namanya lebih keren sedikit setelah kita adakan 2 hari workshop dengan Pendeta Roni, dan namanya kita rubah lebih seksi. Semoga dengan nama yang baru ini kita lebih banyak yang hadir, dan kami yakin Tuhan selalu memberkati apa yang dilakukan untuk kebesaran nama Tuhan dan untuk menyelamatkan lebih banyak umat yang diharapkan oleh Tuhan bisa diselamatkan. Bapak Pendeta Irwanto, kami persilakan untuk naik ke atas untuk membantu untuk menyebutkan namanya. Nanti saya takut salah sebut, meskipun saya hafal gitu. Lebih baik pendeta kita, hamba Tuhan, yang menyampaikan supaya lebih serius dalam hal penyampaian ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Diakon Sutanto, mohon maaf, walaupun kita masih tetap cabang, Pak, karena belum mandiri, tetapi namanya memang sedikit dirubah dengan pergumulan yang cukup berat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nanti akan ingat selalu SPBU, ya. Tahu SPBU, ya? Nah, kita nanti akan namanya akan berubah menjadi SPBF. Oleh karena itu, pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan mengubah nama itu, biar ini boleh menjadi nama yang terbaik, dan biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan,
seperti apa yang diharapkan oleh Pak Tony dan pelaku-pelaku sejarah, gereja ini boleh menjadi gereja yang semakin diberkati dan menjadi berkat. Oleh karena itu, kita berdiri bersama-sama. Kita akan buka sama-sama ya Pak Tony. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Gereja JBC Taman Safari Indonesia mulai hari ini menjadi Gereja Baptis Indonesia. Kita baca bersama-sama Safari Park Baptist Fellowship. Sekali lagi, 1, 2, 3. Safari Park Baptist Fellowship. Sekali lagi, Safari Park Baptist Fellowship. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Satu hal lagi sebelum orang tua lupa. Kita butuh logo di dalam Safari Park Baptist Fellowship. Itu yang tadi diingatkan oleh Bapak Pendeta Roni. Jadi saya pikir kita adakan suatu sayembara, siapa yang bisa membuat logo yang terbaik yang dipilih akan mendapat hadiah 1 juta rupiah. Siapa yang dapat mempropos logo yang baik untuk Safari Park Baptist Fellowship yang dipilih untuk dicantumkan logonya akan diberikan hadiah 1 juta rupiah. Silakan mengajukan. Terima kasih. Oke, sekarang saya sapa dulu. Selamat pagi jemaat Safari Park Baptist Fellowship. Luar biasa. Nama baru, semangat lebih baru lagi. Oke, sekarang kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Adam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Safari Park Baptist Fellowship. Saya satu keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7. Biarlah tadi saya dengar kata Pak Tony makin besar, besar dan besar. Yakin dan percaya gereja ini akan sangat besar. Amin. Enggak tahu 1 atau 2 tahun ke depan, tapi percaya Tuhan punya janjinya, ya dan amin. Pagi ini kami akan menyanyi sedikit pujian, mungkin tidak ada, belum ada, masih sedikit lagu baru, tapi coba kami sampaikan di sini untuk menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih, kami akan membawakan sebuah lagu judulnya Pertolonganku. Semoga lagu ini boleh menjadi berkat. Mungkin ini lagu baru, saya akan bacakan sedikit dulu liriknya biar Bapak Ibu Saudara setidaknya tahu liriknya ya. Yang pertama, saatku tiada jalan, ku melayangkan mataku ke gunung, dari manakah pertolonganku, dari manakah pertolongan itu. Ku teringat saat ku berjumpamu, kau memelukku dengan cintamu, kau memberiku kedamaian dan kekuatan, engkau Yesus keselamatanku. Pertolonganku hanya dari Tuhan, dia menjagaku di setiap waktu, dalam genggaman tangannya seluruh hidupku, engkau Yesus pengharapanku. Biar lagu ini boleh menjadi berkat, dan kami akan mulai menyanyikannya. Saatku tiada jalan, ku melayangkan mataku ke gunung, dari manakah pertolonganku, dari manakah pertolongan itu. Ku teringat
hadapan-Mu. Kau memelukku dengan cinta-Mu. Kau memberiku kedamaian dan kekuatan. Engkau Yesus, keselamatanku. Pertolonganku hanya dari Tuhan. Dia menjagaku di setiap waktu. Dalam genggaman tangannya seluruh hidupku. Engkau Yesus, keselamatanku. Pertolonganku hanya dari Tuhan. Dia menjagaku di setiap waktu. Dalam genggaman tangannya seluruh hidupku. Engkau Yesus, pengharapanku. Engkau Yesus, pengharapanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, pengharapanku. Terima kasih, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati semua. Sekarang kita akan merayakan ulang tahun gereja kita, tapi sebelum itu kami panggil untuk Bapak Tony untuk maju ke depan beserta Ibu Yani, Pendeta Irwanto, Pendeta Roni, dan Pendeta Heru. Sekarang kita akan bernyanyi Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you.
Pak Emeraldo, silakan ke depan, Pak. Saya mohon Pak Adam bisa ke depan untuk diberikan juga kuenya, Pak. Silakan ke depan, Pak. Pak Adam secara khusus. Kita akan nyanyi sekali lagi sama-sama, kita akan berdiri. Pak Adam hari ini berulang tahun. Kita nyanyikan Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti setelah itu jemaat bisa menikmati berkat sama-sama. Nanti ibu, tapi dengan catatan Ibu Yani memberikan izin ya. Jadi kalau tidak memberi, mohon maaf tidak diberikan rotinya. Ya. Jadi kuenya bisa dibagi nanti ya. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama. Pendeta Heru, mohon pertolongannya untuk berdoa bagi gereja kita, lalu doa berkat dan juga bagi Pak Adam yang berulang tahun. Lalu kita akan mengakhirinya dengan satu pujian, Tuhan menuntun hidupku, kemudian kita akan masuk dalam ramah tamah. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Engkau memberikan kebahagiaan kepada kami. Dan kami sadar Tuhan bahwa kebahagiaan ini tidak hanya datang pada saat ini saja, tetapi hari-hari sebelumnya. Terlebih di saat hari ulang tahun yang ke-7, gereja Safari Park Baptist Fellowship. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup gereja ini. Tuhan, kami tahu Tuhan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun karena Yesus Kristus yang adalah kepala dari gereja ini, maka tantangan dan halangan itu mampu teratasi. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa di surga, untuk selanjutnya Tuhan kami berdoa mohon kepadamu untuk kedua hambamu Tuhan, yaitu Pendeta Irwanto selaku gembala sidang, demikian pula dengan Pendeta Roni selaku penasihat dari gereja ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah segala sesuatunya Tuhan akan dibahas dan didoakan, dan nama Tuhan senantiasa yang menjadi nomor satu. Tuhan, kami tahu bahwa perjalanan hidup gereja ini tidak akan berhenti hanya 1-2 tahun yang akan datang, tetapi terus berjalan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan, tantangan yang mereka hadapi pun semakin tidak menentu. Oleh karena itu kami mohon kepadamu kekuatan dari Tuhan bagi gereja ini. Dan Bapa di surga, kami tahu Tuhan bahwa terus Tuhan bekerja dan terus memberkati kedua hambamu ini. Dan demikian pula dengan Pak Tony Bu Yani yang telah menjadi pelopor dari gereja ini, pencetus dari gereja ini, biarlah Tuhan memberkati mereka dan rohmu menyala-nyala senantiasa, tidak hanya di gereja ini tetapi juga di gereja-gereja lain. Terima kasih Tuhan untuk beberapa gereja yang juga sudah dimulai, dan Tuhan menyertai Pak Tony Bu Yani. Terima kasih Tuhan. Bapa, di tengah-tengah sukacita kami, saudara kami Adam menikmati hari ulang tahunnya. Bapa, kami mohon kepadamu Engkau memberkatinya, memberkati istri dan anak-anaknya. Tuhan, di masa pandemi ini, biarlah Tuhan senantiasa menjadi andalan mereka. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, tiba saatnya bagi kami untuk berpisah. Kami mohon Engkau menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, agar yang
akan berdoa masing-masing sebelum kita melalui tempat ini. Kita akan beramah-tamah bersama, menikmati kebersamaan ini dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua.